bukan kalah itu. Mana kau melakukan kok? Ketambah ini lah. Cemplung nih, cemplung nih. Gede lagi. Malah resi ingin kalau dicukur nembeli. Apa ribet? Ya aku kayak motor wis kamu. Manut nanya belum banyu gelem. Bilang manut, tuh sapi kalau dicek di butuh tuh ngurus manut banget. Kalau dia melakukan tak kukuh. I. Kalau cerita nih. Kan abis 12 motor itu. Wes podo karo ora gramot men ngertine makane letonge sak kene mesti bener kira-kira apa sing bener bagus opo iki ngene sapi gelem kok gelem lek nek gelem lewat kene air opo-opo eh tarik ini arep kono ae heeh lihat kono ae gelem kok sapi nes melangkah, 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 ya. Ih, cukur. Maju. Ih, cukur. Langkah. Tarik, ayo tarik, tarik. Kon rotok. Orang hati melangkah ya. Melangkah sikil. Langkah, melangkah. Diangkat, diangkat sikil coba. Maju. Nah, gelem ngono lho. Sik loro kowe mau atop yo. Nah, ngono iki lho. Pi sapi. Ini Pak Hasim mau mat sapi. Tapi kayaknya kalau dikasih masuk masuk perahu kayaknya enggak bisa karena ini sapinya besar. Jadi mungkin ditarik aja ini lewat air. Sapinya sih lumayan nurut cuman besar. Baru tali kayak ini. Stop di sini, bok mau taruh sama tahu ini, bok peti deh. Maaf teman-teman, nggak bisa medoin masuknya tadi karena nolongin ini sapinya loncat dari perahu. Tuh sapinya kecebur di situ. Jadi kita tarik aja tarik. Sampai pucat Mas Hasimnya. Ya beginilah cara kami apa namanya bawa sapi ya, kalau dia nggak mau masuk di perahu tarik cara dengan begini. Ini dengan bosnya Pak Taimin ini tuh, bosnya ini, bos sapi ini, tukang tariknya ini, yang punya ini, yang punya sapi ini. Ning ndi iki? Munggah ning ndi iki? Ono kae sampe nang ndi. Biasane kono to? Kono yo. Opo? Motore sapa kuwi? Op. Nggih, Pak, sekel Pak, talin Pak.
Awas nyebrang dulu lu. Kono kono pi, kono pi, kono pi. Kono kono. Tuh, apinya tuh. Lumayan besar kan? Bukan lumayan lagi, memang besar sapinya. Pak Yati. Aduh, 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 Pak Yati. Pak Yati harus guling bisa. Es. Tuh. Aduh. Sampai deg-deg ser ini. Deg-deg ser ini ya. Mobil ngono kuwi. Langsung dimuat ke mobil. Aduh. Ben kon leren dhisik, Pak. Kon leren dhisik. Kesel kuwi. Kayak bapa ini katanya. Aduh, sakne. Besar lu ini cewek tapi besar ini. Pantatnya tebal, Yen. Pantatnya tebal. Ben sih, Pak. Kon leren sih. Kesel deh. Pak Asim sampai gemeter, sampai pucet. Ya, naik, yuk. Eh, ya, sudah naik sapinya. Alhamdulillah. Kita langsung harus goning tiba. Nengok mah, bingung. Harus bingung. Babon, calon babon ini. Tenan. Tenggalek kamu ya. Pacitan ya. Aku kata orang sedetan di sini. Iya. Tutup dulu pintunya biar enggak keluar. Wes. Dorong, dorong. Lumayan deg-degan. Yo 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 yo. Terima kasih. Bagaimana Pak Asim? Rasanya bagaimana muat sapi Pak Asim? Rasanya mau teranyang aja. Aku aja aduh. Nyas-nyas kok. Aduh, aku yang kerenyes-kerenyes. Orang sapi segitu gedenya loh. Ampun. Langsung mukanya ciut. Gak yakin lah aku. Aduh. Gede ngono kuwi. Gede sapine, Pak. Oke oke, siap Pak Yadi. Aku kira sapinya kecil. Ternyata sapinya besar. Ya, bagaimanapun sudah ke sana. Mongguling. Mongguling sudah. Untung siap. Hah? Iya. Mau munggah dhisik. Enggak biasa, biasanya kalau sapi kecil kan kita naikkan di perahu. Ini sudah naik di perahu tadi. Lah, terus nyampe di atas perahu, dia loncat. Bior gitu. Weh, aku ya sempat kelas-kelasnya kura sobek anunya. Apa kabinya? Tak kira ya aku wedine kuwi, Pak. Kalau kabinnya jebol bagaimana? Bagaimana? Enggak bisa untuk nyari lagi besok. Hari. Ini padahal sini belum bisa buat beli gantinya sampai pucet pokoknya. Aduh. Oke teman-teman, mungkin begitu dulu video dari saya karena mau lanjut dulu melanjutkan pekerjaan. Sempat deg-deg cer, aku aja yang gak nyetir di depan sampai nyos-nyos rasanya, apalagi yang nyetir di belakang. Ya, begitulah cara kami kerja di sini. Kalau menaikkan penuh dengan tantangan dan risiko ya. Bukan apa? Sekedar kerja tapi penuh tantangan dan risiko. Ya. Lah kayo mancal kae, grodak-grodak kok sikin siji kok. Ini waduh, jebol. Itu bekas kakinya ada di situ, bekas kaki sapinya. Aduh, alhamdulillah tapi sampai dengan selamat. Alhamdulillah sampai dengan selamat, tidak ada apa namanya kenapa-napa ya, selamat semua. Sempat deg-deg diser tapi alhamdulillah sampai. Oke, terima kasih sudah nonton video saya. Beginilah cara kerja kami di sini. Penuh risiko, penuh tantangan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.